Itu ada beberapa pot yang kita tawarkan ya, yang untuk permainan. Kita ada flying fox, ada ATV, ada berkuda, terus ada spot-spot foto yang bagus sebenarnya. Biasanya kalau lebaran gitu banyak nggak sih pengunjungnya naik berapa persen? Oh, kalau kenaikan ya kita 50% lebih kan. Mana wisata di Jakarta? Itu gimana Pak? Untuk spotnya itu ada apa aja sih di sini? Kita ada beberapa spot yang kita tawarkan ya, yang untuk permainan. Kita ada flying fox, ada ATV, ada berkuda, terus ada spot-spot foto yang bagus sebenarnya. Terus di samping itu yang terbaru kita punya Tiger Adventure. Berarti untuk paket lebaran itu ada nggak Pak? Paket lebaran ya, kita baru susun nanti mungkin di minggu ketiga Ramadan ya, kita baru keluarkan. Biasanya untuk paket lebaran isinya itu ada apa aja Pak? Biasanya gathering, terus kedua juga ada paket wisata dan beberapa yang kita nanti bisa explore. Ada berbeda terhadap wisata tipnya mungkin. Kalau dari sekian banyak spot yang ditawarkan ya Pak, yang paling ikonik atau paling favoritnya itu mana? Paling favorit kita di Tiger Sunset di atas ya. Kalau untuk ini Pak, biasanya kalau lebaran gitu banyak nggak sih pengunjungnya, naik berapa persen? Oh, kalau kenaikan ya kita 50% lebih kalau pada lebaran. Itu biasanya disebabkan apa? Benar? Disebabkan karena apa? Disebabkan karena musim libur pertama, terus kedua juga kita diundang dengan beberapa customer yang pulang ini mudik. Jadi kita juga diundang dengan itu. Kalau untuk HTM-nya mulai dari berapa Pak? Kalau HTM untuk lebaran kita ada kenaikan, itu di kisaran 15.000 per orangnya, itu sampai 10 hari jalan. Kak, ini udah berapa kali datang ke Taman Tiger Park? Tiga kali ini yang ketiga. Kalau dulu kesininya pertama gimana? Pertama kan awal kesini karena mau buat acara di sini. Terus survei tempat di sini. Kan ada tempat yang di tengahnya itu kan ada lapangan luas kan. Jadi buat orang banyak kan bisa. Karena acara buat orang banyak. Terus dari sini kebetulan kan juga suka alam-alam kan Mbak. Jadi ya suka lihat gunung-gunungnya. Jadi pas datang ke sini pertama kali gimana perasaannya? Bagus ya tempatnya, sejuk, biaya masuknya juga murah di kantong. Ini kakaknya kan dari Demak ya? Kenapa kok akhirnya memilih Tiger Park itu jadi tempat wisatanya favorit kamu? Sebenarnya kalau favorit tuh semua yang alam aku favorit. Sebenarnya pokoknya tak ada alam, kayak ada gunung-gunung itu suka. Jadi ini udah ketiga ini kali. Ketiga kali. Sama siapa kak? Sama teman-teman saya masih di Nganjuk mbak. Dari Nganjuk jauh-jauh sini datang main ke Demak terus ada di sini.
Mm-hmm.